What up guys, selamat datang ke YouTube Sabarun Saimi. So, video kali ini adalah saya nak explain secara simple apa perbezaan antara mass gainer dan juga whey, terutama newbie yang selalu confused nak beli yang mana satu. Okay, basically mass gainer dan whey kedua-dua adalah produk suplemen protein. Okay, dua-dua adalah kategori dalam kategori protein. Perbezaan antara kedua ni adalah, yang pertama sekali, whey protein adalah protein sahaja, manakala mass gainer ni dia mengandungi kalori yang tinggi. So apa yang buat mass gainer mengandungi kalori yang tinggi adalah kandungan karbohidrat yang tinggi dalam mass gainer. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok newbie yang terutama yang bagi mereka yang betul-betul skinny, yang kurus sampai nampak tulang semua, yang korang rasa badan korang macam boleh terbang kalau kena angin. So korang memerlukan kalori surplus, okey? Korang memerlukan kalori yang tinggi untuk korang membesar. So, mass gainer ni mengandungi kalori yang tinggi, dan kalori yang tinggi ni datang daripada karbohidrat yang berada di dalam mass gainer. Whey protein, dia tak mengandungi karbohidrat yang tinggi. Dia adalah lean protein, iaitu kandungan karbohidrat dan kandungan fat dia sangat rendah. Manakala mass gainer mengandungi karbohidrat plus protein dan tak adalah banyak sangat fat jugalah, untuk bagi korang kalori yang surplus banyak berbanding. Okey, ni kalori mass gainer berbanding dengan kalori whey protein. So siapa yang perlukan kalori yang banyak macam ni adalah orang yang sangat kurus, yang korang rasa korang ni kurus sangat. So korang boleh pakai juga protein, whey protein, tapi korang perlukan kalori yang tinggi. Cuma kalau korang ambil whey protein, korang kena ambil dengan macam korang kena blend dengan susu, korang kena blend dengan pisang, korang kena blend dengan makanan-makanan lain macam peanut butter yang mengandungi kalori yang tinggi. So bagi newbie, mungkin korang busy sangat, korang tak ada masa, korang nak cepat, so korang boleh beli mass gainer. Cuma mass gainer, kalau per serving dia agak mahal lah berbanding dengan whey protein. Korang boleh jimat kalau korang nak blend sendiri. Korang boleh tengok banyak resepi saya nak buat homemade mass gainer. Kalau korang masih betul-betul newbie, korang nak beli yang mana satu, kalau korang berbadan besar dan korang nak kurus, nak lean down, dan korang beli whey protein sebab korang nak reduce calorie intake. Manakala yang kurus betul-betul kurus, korang perlu beli mass gainer sebab korang nak kalori yang banyak. So ini adalah mass gainer MMX Mass. So dia ada packaging yang besar. So kalau korang nak try MMX Mass gainer packaging yang besar, korang boleh tekan link kat bawah. Korang akan dapat special price untuk Sabarun Suhaimi, ataupun korang boleh direct dengan Nutrition Pro, okay, untuk dapatkan produk MMX. Manakala ini adalah produk whey protein, okay? Produk whey protein mengandungi kalori yang rendah, sangat rendah dengan karbohidrat dan juga fat. Manakala mass gainer sangat tinggi dengan karbohidrat untuk bagi korang kalori yang banyak tu. So ni simple saja. So saya harap video ni membantu korang untuk pilih sama ada nak beli mass gainer ataupun korang nak beli whey protein. Kedua-dua mengandungi protein. Mass gainer mengandungi protein, whey protein pun adalah protein, okay? Cuma mass gainer adalah protein tambah dengan karbohidrat yang tinggi untuk bagi korang kalori yang banyak. So saya harap video kali ni membantu korang, dan saya harap kalau korang belum tengok vlog saya start 30 days vlog, cara nak build muscle dengan cara diet yang fleksibel. Dalam video tu banyak saya share tips juga. So vlog ni tengah berlangsung, ni baru hari ketiga, tapi video ni separate daripada vlog. Ni video ringkas untuk korang semua. Dan kalau korang nak join giveaway, tengok video vlog, join Telegram group kat bawah. Kat situ ada banyak korang boleh tanya soalan-soalan. Nanti akan ada trainer yang bantu jawab soalan kat situ. So guys, jumpa korang dalam next video. Jangan lupa untuk belanja like dan subscribe kalau korang suka video macam ni. Saya doakan korang semua merazuki. Jumpa dalam next video.